Sita Bella atau akrab disapa Bella Marsha. Bella Marsha sendiri adalah korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang terjadi di Tanjakan MN pada 10 Agustus 2019 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan HVC. Sekarang HVC ada di Tanjakan MN ya. Assalamualaikum Kang Aanya. Ya. Kang, saya mau nanya Kang. Betulkah Teh Bella itu datang kepada teman-temannya? Ya, jadi begini Pak Ustaz. Ya. Sekitar 3 harian yang lalu lah ya. Iya. Itu kejadiannya sebenarnya kepada saudara, kemudian saudara juga. Iya. Perempuan juga, dia baru kelas 1 SMA. Dan kebetulan sekolahnya di sekolah yang sama. Iya. Itu sempat beberapa kali katanya masuk di sekolah. Sempat menurut pengakuan dari orang tuanya itu bikin tulis-tulisan, cuman memang enggak baca tulisannya seperti apa. Iya. Yeah. Bahkan sampai ikut ke rumah juga berkali-kali. Iya. Yeah. Kerasukan almarhum seperti itu, dan menurut pengakuan dari keluarganya almarhum meminta untuk dijemput. Oh, dijemput ya. Iya. Nah, kita sebelum itu kita berdoa ya nanti, kalau misalkan itu kan itu namanya jin korinnya ya. Jadi selalu memitnah. Jin Korin itu selalu memitnah, dan juga yang tadi akan coba ada tadi saya melihat di sini ada memang ada sesuatu yang harus kita pecahkan misteri ini. Kalau tidak dipecahkan nantinya akan terus menerus, ya, gitu kan? Kasihan kepada saudara Bellanya ya almarhumah, kasihan gitu kan? Jadi selalu dipitnah, selalu terpitnah gitu kan? Itu maka karena jin Korin itu selalu memitnah gitu. Nah, mudah-mudahan ini pelajaran-pelajaran ya buat kita bahwa goib itu ada, dan juga jin itu ada yang selalu merupakan wajah sosok gitu kan. Nah, kita sebelum itu kita langsung kita mencoba langsung kita berdoa aja dulu ya. Ayo. Ma'alika wa tabi'inna ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum ya Rijadul Jannah. Assalamualaikum ya Annafil Jinni wal Insi wal Saitan wal Zana Saratul Karimah wa Tafa'alatakum Ru'atul Jannah. Kang rasakan barusan ada apa Kang? Kayak apa? Kayak nggak bisa dijelasin sih Pak Ustadz. Sekarang tubuh saya kayak kestrum. Kestrum. Itu namanya kan jin. Sebenarnya di sini misteri di sini itu adalah ada sosok Amaruti itu adalah wanitanya, Amaruta adalah laki-lakinya. Dia itu sayang kepada seorang Bella gitu. Maka kita harus mencoba kita menarik Bella kepada saudara siapa, kita coba dengan dua orang. Sini kamu di sini, saya akan mencoba. Assalamualaikum. Wah.
hayy anta bil ilal jah wa quratul kariman ya anta bil asratul jannah ya anta Allah ya karim ya saudara bela. Saya akan mengambil kamu, menyempurnakan kamu ke alammu. Sekarang juga jangan kau bergentayangan gara-gara engkau dibawa Amaruta dan Amaruti. Engkau sekarang masuklah kepada tubuh temanmu. Ucapkan sekarang saudara Bella akan saya selamatkan. Baik, saya akan mencoba mengeluarkan suaramu. Tulang ketemu tulang, daging ketemu daging. Ucuk kudu ikhlas ya. Bulan ucuk kudu ikhlas gelisnya. Kudu nampi kena takdir Allah. Tas takdir Allah kudu kia ucuk gelis. Jaga bang ini jeng AA, jeng mama, jeng bapak. Insyaallah, saya akan coba bantu ya sampai Tebela ini ya kembali ke alam Tebela ya. Insyaallah. Kita kudu tenang, kan cuma tanggung dosa na. Ya, uihnya orang uih orang tenang, lucu di sisi Allah, please. Hampura mama, hampura bapak, hampura teteh emaknya. Ini juga dosa lah kak ucunya. Ya gelisnya kuat didoakan ucu cing tenang, cing lebet karena surga. Amin, amin. Cing jadi bidang dari surga. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ucu tuh melebet wae ke batur isin ku batur disariuskeun ya cunya gelis yang naon deui ayeuna carioskeun mun aya Pak Ustaz ya. Aya nu nulung silakan. Ya Allah, ya Karim, ya Ghafar, ya Salam, ya Mu'min, ya Mama hanya didoakan. Ya Aziz, ya Malikal Mulki, ya Dal Jalali. Aduh nama nawai, aduh nama nawai. Maaf kesalahan ke Mama. Ya, terus dimaafkan ku Mama. Terus dimaafkan ku Mama. Bulan. Thank you.
can bisa naon? Berbakti. Can bisa berbakti, wios, tekendah. Apa-apa, tekendah. Karena sudah takdir, tidak bisa dipungkiri, ya udah takdir. Tebel itu anak baik. Cuma bagus. Ya. Tekendah berbakti, doakan ya. Itu-tiditunya. Ya. Doakan ucu mama sing bangga jeung emak jeung bapa jeung aa jaga supaya bisa kumpul deui di akhirat jeung ucu ya bahagia dijaga di ditu jaga pamih deui jeung aa Lilis ya kudu percaya Tebela. Tebela dengerin saran Ustaz dia. Ustaz akan coba membantu menyempurnakan dengan doa penyempurnaan ya. Insya Allah, karena bukan apa-apa, karena Tebela selama ini terkurung di sini. Memang ini tidak masuk akal logika akal sehat manusia. Tetapi apapun tidak ada yang tidak mungkin moga Allah. Kata Allah kun fayakun, maka akan terjadi. Karena Tebela ini udah beda alam ya. Coba teh utarakan aja. Carioskeun, ceritakan semua. Beban naon ka saha sok carioskeun. Ka nene. Ya, bicara aja apa ka nene gimana. Yang memesatkan acuk. Oh, pingin membelikan baju kepada nenek. Buat nenek. Iya. Kekuaan tau misalnya. Ya, nanti ku sama ayah ya. Dibeliin. Asal tete belanya cukup tenang ya. Tenang. Tenang. Ya. Ya. Kuaan kan dipang mesatkan yang nenek. Ya. Terus kayak naon deui. Mama. Mama yang naon ke mama? Hah? Yang naon ke mama guys? Yang naon? Coba apa? Utarakan aja semuanya. Yang deket yang mama. Oh, kalau dekat karena kita udah beda alam kan ya. Biasa. Iya. Beda alam. Paling mama nanti mendoakan. Ku mama mendoakannya. Iya, doakan ku mama nanti. Cepat mau biasa pantas beda. Ya, ya, nanti mama. Sama adik dikasih dibilangin kepada mama ya. Diwartoskan ke mama. Ucuh yang didoakan ku mamahnya. Nya. Nya. Terus hayang naon deui. Bapak, Bapak. Yang naon Bapak? Yang naon Cun? Yang naon ke Bapak? Bilang aja ke Bapak gimana sob? Ke Bapak yang naon? Bapak tong kitu wae. Ya. Moal nama bapak tong kitu. Ya. Bapak banggar ka ucu kan ucu hoyong naon sok dipangeserkeun bapana. Ya. Ucu hoyong motor dipangeserkeun. Ucu hoyong hape dipangeserkeun anyar. Ya. Naon? Ya tos banggar bapak mah. Terus yang naon di ayeuna. Aduh nangis. Aduh kau kau cuci. Kau cuci kenapa? Aku bisa terlalu cuci. Aku bisa lucu. Cuci udah kenyang. Aduh. Kenapa nggak bisa tenang, Bella? Tenangkan aja semuanya. Kalau nggak bisa ini, nanti kalau nggak ya. Tenang. Mau nangis, tapi ya. Itu nggak butuh tenangnya. Harus senang ya. Ya. Berat.
kerucut. Ikhlas kerucutnya berat. Mohon maaf, Agna ya, bebaskan ya. Kepergian Bella itu bebaskan. Biar apa? Biar Bella itu bisa tenang di sana di alam kuburnya ya. Biar tenang, biar jin korinya itu tidak bergetayangan. Itulah yang menjadi sebabnya. Ini adalah salah satu, jikalau misalkan kita tidak membebaskan yang disayangi oleh kita ketika meninggal dunia, maka itu jin korinya itu akan selalu bergentayangan. Itu gimana ya? Ya, ikhlas. Ikhlas, asal ucap bahagia, asal ucap tenang, ikhlas. Gelis, hampura, asoknya rekam kau becunya. Aatnya nyarekan kau cuti ya, aduh kau cuti. Aatnya nyarekan tesian kelas kia. Aatnya nyarekan tesian ucu kumaha kumaha. Ya, hapunten ageng ageng na hanya kau sok nyarekan kau cuti. Ya. Sok hayang naon deui. KTP dari Nyario semua. Teteh teh pada nikah. Si Ucu terang tuh. Teteh pada nikah terang. Iya. Pada Nyario semua KTP. Cing bahagia, amin. Ucu sok ninggal teteh. Sok di mana Ucu ninggal nak? Ucu sok kayak di bumi ya. Ucu sok ninggal di bumi. Sok naon deui tos. Pak Ustad, ya. Sama-sama, Teh Bella sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad kun fayakun masyaallah qadiran abadan abadan. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm fis samawati wa ma fil ardh man dha alladhi yasma'u illa bi'idhni ya'lamu ma baina yadayhi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa sya'a kursiyyu samawati wal ardh wa la yu'dhibu ma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Oh. Ya Allah, sifat Rahman dan Rahim ya Karim. Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan tak pernah pilih sayang. Sempurnakanlah saudara Bella ini ya Allah. Jangan ada di tempat ini lagi ya Allah. Allahu Akbar. Punten kieun sadayan tangan. Lawan astral sina kaluar. Allahumma ilal ayati dunya wa kuntum ya salamu alaika rahmatul karim wa kamal asara ala ya salamu alaika rahmatul karim wa janalakum ru'atu ilal kariman walalah syaraku ila ajaja wa kum najalakum ru'atu limahsyara ala bikum nasyara al abadzakura ala wa man salafikur ruhatul kariman wa kalamun nasyara ila bil ayati dunya wa kum nasya'a bahaza. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa segalanya yang sempurna dengan izin-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rasakan iya pun tengka, iya kun bela naik. Alhamdulillah. Semua apapun juga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada lagi, kita harus ikhlas ya. Yang masih hidup kita ikhlaskan.
saudara Bella ikhlaskan, karena tidak ada lagi. Manusia itu adalah, dalam Al-Quran menerangkan, kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mati juga. Setiap manusia itu ada jin korinnya. Ketika manusia meninggal dunia, maka jin korin itu akan timbul. Misalkan contoh, kita bikin kesalahan. Setelah bikin kita kesalahan, meninggal dunia, maka itu terjadilah yang dinamakan jin korin muncul. Terus orang melihat, tuh dia itu hidup lagi, maka itulah dipitnah. Setiap dipitnah, maka itulah siksa Allah datang. Subhanallah min dalik. Semoga saudara Bella ini oleh Allah Subhanahu wa taala setelah disempurnakan ini, dia menjadi tenang di alam kuburnya dan juga tidak lagi menampakkan lagi kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, kepada siapapun, tidak menampakkan lagi saudara Bella itu. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan yaitu kenikmatan-kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang berikan imannya, semoga dari pertama dia amalnya kepada saudara-saudaranya, amal kepada siapapun, itu semoga menjadi ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nanti bekal di akhirat nanti saudara Bella itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada saudara Bella gitu. Dan juga semua juga manusia, kita juga belum tentu ya. Kita juga cuma menunggu waktu, semua juga manusia itu. Semua manusia itu sudah diponis mati di dunia ini. Cuma wal asri, demi waktu. Karena dalam Al-Quran menerangkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tanah kembali kepada tanah. Maka itulah manusia. Maka dari itu, Agna, saudara itu, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kesehatan rohani, dipanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita, dan kita banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka insya Allah ketika kita meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dari saya cukup segitu saja ya. Agla ya, mudah-mudahan ini menjadi syariat untuk Teh Bella tidak lagi muncul lagi ya. Amin. Muncul lagi kepada teman-temannya, kepada sanak keluarga atau kepada siapapun ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan lagi keimanannya timbul dalam diri kita masing-masing. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tempat kesalahan gitu kan. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ya rahmat dan hidayah kepada kita yang masih hidup. Nah, dari saya cukup segitu saja ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.